Bursa transfer musim panas masih berlangsung. Sejumlah klub mendatangkan pemain baru untuk memperkuat timnya di musim depan. Ada yang membeli pemain secara langsung, ada juga yang mempermanenkan mereka setelah musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman. Ada klub yang belum bergerak di bursa transfer, tetapi ada beberapa klub juga yang menghabiskan triliunan rupiah untuk belanja pemain. Cetak Gol coba merangkum 10 transfer terbaik di bursa transfer kali ini. Bursa transfer musim panas sedang berlangsung. Sebagian besar tim sudah bergerak untuk mendatangkan pemain incarannya. Selain mendatangkan pemain baru, ada juga yang mempermanenkan pemain pinjaman karena tampil apik sebagai pemain pinjaman. Chelsea menjadi salah satu yang bergerak paling agresif. Hingga saat ini, klub asuhan Frank Lampard itu sudah mendatangkan 5 pemain top dunia. Ada Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, dan Malang Sar. Ada juga Leroy Sané yang dibeli Bayern Munchen dari Manchester City. Cetak Gol akan merangkum 10 superstar yang hijrah ke klub lain di bursa transfer kali ini. Leroy Sané akan berseragam Bayern Munchen di musim depan. Pemain asal Jerman itu menandatangani kontrak pada Jumat 3 Juli 2020. Sané akan diikat kontrak selama 5 tahun. Untuk memboyong pemain sayap berambut keribo itu, Bayern sudah keluar modal yang lumayan. Bayern menggelontorkan dana sebesar 45 juta euro atau 779 miliar rupiah. Sané diharapkan langsung nyetel dengan gaya bermain di Bundesliga. Sebelum memperkuat Manchester City, dia lebih dulu membela Schalke dan Bayer Leverkusen. Plus, Jerman adalah kampung halamannya sendiri. Arthur Melo. Barcelona resmi menjual Arthur Melo ke Juventus. Blaugrana mengumumkan kepergian gelandangnya itu pada Senin 30 Juni yang lalu. Bianconeri akan membayar 72 juta euro atau 1,1 triliun rupiah ditambah 10 juta euro untuk bonus kepada Barcelona. Pemain yang dulunya diproyeksikan sebagai pengganti Xavi Hernandez dan Andres Iniesta ini tidak sesuai ekspektasi. Dalam La Liga musim kemarin, Arthur tampil sebanyak 14 kali dan bermain sebanyak 1.185 menit. Mencetak 3 gol dan 3 assist. Sebelum resmi hijrah ke Turin, Arthur sebenarnya juga diminati oleh Inter Milan. Dia bisa saja menjadi skema tukar tambah dengan Lautaro Martinez yang diincar Barcelona. Namun pada akhirnya Arthur justru hengkang ke Juventus. Alvaro Morata telah resmi menjadi bagian dari klub Atletico Madrid secara permanen. Dia dipermanenkan oleh Los Rojiblancos setelah tampil apik di musim kemarin. Atletico Madrid mengguyurkan dana sebesar 56 juta euro atau 971 miliar rupiah demi mendatangkan Morata dari Chelsea. Los Rojiblancos bukanlah tempat asing bagi Morata. Selain sebagai pemain pinjaman di musim lalu, Morata juga sempat menempa kemampuannya di tim junior Atletico Madrid selama 2 tahun. Timo Werner resmi bergabung dengan Chelsea di musim depan. Skuad asuhan Frank Lampard merekrutnya dari RB Leipzig dengan nilai transfer sebesar 53 juta euro atau 918 miliar rupiah. Timo Werner merupakan mesin gol andalan Leipzig sejak di Rattenballen promosi ke Bundesliga musim 2016-2017. 4 musim berseragam Leipzig, Werner sudah mencatat 93 gol di berbagai kompetisi. Di Chelsea, Werner akan menggeser posisi Tammy Abraham sebagai striker utama. Di lini depan The Blues, Werner akan dibantu oleh Christian Pulisic dan Hakim Ziyech. Miralem Pjanic. Barcelona resmi mendatangkan gelandang milik Juventus, Miralem Pjanic. Gelandang asal Bosnia Herzegovina ini diumumkan sebagai pemain baru Blaugrana.
Ini tidak lama setelah pengumuman Arthur yang juga akan merumput bersama Juventus. Raksasa Catalan menebus Miralem Pjanic harga 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Di Barcelona, Pjanic akan menggantikan posisi Sergio Busquets yang diprediksi akan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Selama berseragam Juventus, Pjanic sudah berhasil mempersembahkan 4 Scudetto secara berturut-turut di musim 2016-2017 hingga 2019-2020. Mauro Icardi. Paris Saint-Germain sudah resmi mendapatkan tanda tangan bomber Inter Milan, Mauro Icardi. Les Parisiens mempermanenkannya setelah Icardi sukses tampil gemilang saat membela PSG di musim 2019-2020 dengan status pemain pinjaman. Di musim kemarin, Icardi sudah sukses mencetak 20 gol dan 4 asis dari 34 pertandingan. Mauro Icardi menekan kontrak selama 4 musim dengan nilai transfer 50 juta euro atau 866 miliar rupiah. Penyerang Les Parisiens akan semakin ganas. Dia akan ditandemkan dengan Neymar dan Kylian Mbappe. Icardi akan menggantikan peran Edinson Cavani. Selain itu, ada juga Angel Di Maria yang semakin memperkuat serangan dari PSG. Achraf Hakimi. Inter Milan resmi menggaet Achraf Hakimi dari Real Madrid. Pemain asal Maroko itu akan dikontrak selama 5 tahun dari sekarang. Nerazzurri akan menebusnya dengan harga 45 juta euro atau 780 miliar rupiah. Bek berusia 21 tahun itu merupakan pemain multiposisi. Selain sebagai bek kanan, Hakimi juga bisa ditempatkan di bek kiri maupun sayap kanan. Di musim kemarin saat masih berseragam Borussia Dortmund, Hakimi berhasil tampil gemilang. Walaupun peran utamanya menjaga pertahanan, Hakimi sukses mencetak 9 gol dan 10 assist dari total 45 pertandingan. Ben Chilwell. Chelsea resmi mendatangkan Ben Chilwell dari Leicester City. Dia dikontrak selama 5 tahun dengan nilai transfer 50 juta euro atau 868 miliar rupiah. Usianya tergolong masih muda. Angka 50 juta euro adalah investasi berharga bagi sisi kiri pertahanan Chelsea. Pemain timnas Inggris tersebut tampil apik mengawal garis pertahanan Leicester City di musim lalu. Mencatatkan 33 penampilan dengan mencetak 3 gol dan 4 assist. Nicolò Barella. Nicolò Barella sudah resmi berseragam Inter Milan pada Sabtu 13 Juli yang lalu. Barella yang merupakan pemain pinjaman dari Cagliari sudah sukses tampil apik di posisi gelandang tengah milik Nerazzurri. Di musim kemarin, Barella mencatatkan total 41 pertandingan dengan mencetak 4 gol dan 8 assist untuk Inter Milan. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan salah satu gelandang muda yang paling mencuri perhatian di Serie A. Gelandang berstamina tinggi ini berhasil mencatatkan 99 tackle di Serie A musim ini. Dia juga mencatatkan 35 intercept, 54 tembakan ke arah gawang, dan 43 kali memberikan peluang gol kepada rekan satu timnya. Hakim Ziyech. Lagi-lagi pemain Chelsea, klub asuhan Frank Lampard juga mendatangkan winger berbakat asal Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech. Chelsea memboyongnya dengan nilai transfer sebesar 40 juta euro atau 694 miliar rupiah. Ziyech merupakan sayap yang multiposisi. Selain menempati posisi sebagai sayap kanan, dia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah, gelandang kanan, gelandang kiri, gelandang serang, sayap kiri, striker kedua hingga striker utama. Ziyech seakan menguasai semua posisi di lini serang. Kedatangan Hakim Ziyech akan memperbaiki kreativitas serangan dari The Blues. Ziyech pun dapat diandalkan untuk menggantikan Willian di sisi sayap kanan. Itulah rangkuman dari 10 transfer pemain terbaik di bursa transfer musim panas ini. Sebagai informasi, bursa transfer masih akan dibuka di bulan ini.
siapa pemain yang transfernya paling kamu tunggu-tunggu di bursa transfer kali ini? Coba tulis di kolom komentar.